Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah mali kaktu makna betul tak buatan ini tiga makna orang belum terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga panjang umur. Donga sing mengandung makna zahir lan mengandung makna batin. Assalamualaikum masyaallah. Sampai-sampai pada orang yang bukan mukmin itu tidak diperkenankan. Wah, niku. Makna hakikat. Bolehnya jadi sepele kena. Selamat siang. Dan niku ta betul. Iki ilmu nuwun sewu aja tersinggung. Mulane kula matur dalam rangka kula panjenengan memperingati saat iki langkung rumiyin. Monggo sarang-sarang kula panjenengan sedaya dipun niati hikmat dhateng Kanjeng Nabi lan ugi dhateng para auliyaillah. Ingkang insyaallah shalawatu bisalam kita katurakan datang kebun dan Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita ajeng-ajeng syafaat ibun penjang di dan kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Rama Habib Mubtor ingkang kula mulyakaken lan kula taati sedaya fatwa-fatwa ibun para kiai ingkang lintu Bapak Bupati, kemudian Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan ugi Bapak Lurah, dan insya Allah Bapak Bupati Ibu berkenan beliau sudah menyampaikan pesan nanti sekitar 9:30 beliau hadir. Milo saking menika langkung rumiyin kula panjenengan saat ini dalam rangka peringatan haul dan ugi peringatan maulud Nabi mengandung faktor makna hakiki dan zahir sing demutaken materine niku mauludan. Mauludan niku peringatan lahirnya Kanjeng Nabi. Dua unsur sing hal niki bakal terjadi. Cermin mengandung tarbiyatul zahir dan tarbiyatul ruh. Pendidikan fisik dan pendidikan rohani. Niki program yang mati untuk membentuk masyarakat seutuhnya dalam rangka proses perjalanan jangka panjang dan juga jangka pendek. Aja dikira ya mati niku mikire mau mati tok aja. Wow, kalau matur nuwun panitia dengan gigih persiapan sampai aktivitas program setiap tahun menyangkut kemasyarakatan. Sing wedine dokter wingi malah boleh di dokter terpang diperiksa wedi ya bukan disuntik ayo kue niku alhamdulillah sampai pasien terjaring masyarakat 141. Kemudian pelayanan sing sulit kadang-kadang perintah wong kon gawe sim kudune bayar nang kene ora bayar petugas tepak. Bener mboten? Nggih. Ya sing kas padha gawe sim bisa nang menembang. Dari panggilan apa nih panitiane? Niku tak perlu koyonan.
ini suatu hal yang harus dicatat. Begitu untuk bekerja di dalam masalah hubungan dengan kemasyarakatan, sampai segi sosial, menyangkut apa saja yang orang wow kehidupan, sing wow nang lewat hormatnya menyangkut kehidupan manusia, peringatan Maulud Nabi, sebab lahir Kanjeng Nabi, wujud misi rohani sebagai Rasul, lahir umur yuswa kawan dosa tahun diangkat sebagai Rasul. Tujuannya wow, lakukanlah lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kehidupan pribadi Nabi, ajak mulai menyambut negara, sekecil mengatur rumah tangga suami istri. Nomor sewu, bu, bu, alhamdulillah. Prosesi kehidupan Rasul kula contohkan cilik. Sehari-hari beliau pernah terjadi pulang dari masjid, totok-totok lawange salam ping telu beli dibuka. Ya nak beli kiai wirid nang masjid maji ora dibuka lawange. Lawang lawang arep ngono lho wong. Saking salam aturan syariat ping telu ora dijawab. Banjur yang mbake gelar sorban. Istirahat. Allahu Akbar. Begitu istirahat, Sayyidatina Khadijah buka, Kanjeng Nabi sarean gembrok manis. Jaluk pangapura datang mriki tanda petik nyong pantakon. Yen panjenengan bapake turun nang ngarepen wong ana sing jaluk pangapura gembrok ini. Jangan menambah. Istakon ing bapane, anak beli ke bojone sakan sing anger jaluk pang kurang ati kaya kowe. Allah. Ditinjau dari kehidupan. Kanjeng Nabi kehidupan dipiara dari Sayyidatina Khadijah dari lahir sampai batin. Ekonomi dijatuh dari Sayyidatina Khadijah. Beli ningkat. Ini tribun pula ngomong. Saya apa jengkel ke gue. Orang ya, alhamdulillah. Oh, monggo, pada tadi, monggo. Matur nuwun rawuhipun, monggo. Ya, niki kula pangen iki ngawali rasane padaran ya. Wah, alhamdulillah pun rawuh. Niki lengkap dari Muswika. Dari komandane Pak Camat kok ora kok rawuh pun. Wah, kaya ustaz kok niku kula kangge iki. Wah, niku ya, mereka oh ya balikan siangnya kapol saya kayak wis kayak mau balik waris tetap Allah Akbar hebatnya bukan main. Niki adem ayam tenang murid. Jadi faktor pendidikan yang menyangkut masalah kehidupan contoh Rasulullah kalau mau gambaran pun sekecil itu apalagi menyangkut negara aja dianggap yang baik itu sebagai Rasul tidak ngerti teori perang zaman saat itu buatan gaya zani anaknya mau dakwai dilawan mau kafir namun urip kalau mati teori ini begitu sabar beliau ini isi kolaborakan uswatun hasanah tinjauan dari segi ilmiahnya perlu untuk menjadi panutan kita. Mau sukses sehingga makna usul pulau panjenengan ing dalam aktivitas kegiatan yang mati niku sikna kali wau lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjumma wal yaumal akhir perkara sing wau uri programe niku wau uswatun hasanah mengharapkan hidup mumaring Allah karepe loro uripe ridho yarjallahu wal yaumal akhir wis kaya niku mati sing gawa iman lha niki mati gawa iman niki program sing boten murahan niki nuwun sewu perlu kula sampaikan dadi wong Islam
sering jaluk kita makna buka-buka mati gawa iman yuk kantahon si gawa iman sanggap me akaroe niki lumun sewo ngaji hol sebab mau balik buatan sempat koyok niki jadi aja dikira mau mati gawa iman Islam kok nganggo gamis karo sorban niki tak fisik kok rohnya yang akan gawa iman. Proses kehidupan ini lewat haul memperingatkan niku wau haul tepung beja sedane niki termasuk anjir tapi kan tepat mati sedane tanggal rolas lah ini juga tanggal rolas Rabiul Awal lah niki sing kula aturaken namun kehidupan kanjeng Nabi dalam rangka program ngatur posisi manusia hidup ya juga liqarab ya doa wal yawmal akhir niku napa wau pesan akhirnya tertulis lakun kana lakum bi rasulillah yuswatun hasana liman kana yarjuha wal yawmal akhir wa dzakara wa tsira nika jadi maknane fisik lahir niku makna kullu ayatin zahiratun wa batina. Setiap ayat mengandung makna syariat dan mengandung makna hakikat Allah yang akan tahu. Kenapa harus selalu ingat? Orang hidup selalu ingat pada Allah. Pasti jaminan Quran. Niku wau Qurane memang koyo niku. Wa illa wistaqamu ala thariqatil asbainahum ma'an hudaq. Quran jaminane la ora ana sapa sira jejeg mari Gusti Allah oleh luru duit Allah pandu jamin la asqainahum ma'an hudaq rezeki yang berlimpah ruah kita dagangan muter beli nyambung nomor sewu jadi ini lewat kula wonten peringatan haul jangan sampai kula panjenengan terseret kepada bisikan niki sing kula aturaken ngajak kalian masyarakat Allah niku segala-galanya aja dikira kalau panjenengan mau wong sebayang orangnya begawe ini kayak si enten wong sing koyong itu kebodohan bagi kalau ngomong koyong itu udah tukar ke kurung Quran hal adullukum ala dijawat itu jikum min adabin alim anak tak anak sopa sedang keping selamat orang susah kuripik ada belarang jodoh orang bakal ketemu gue nikulah sifun sebat nang Quran hal adullukum ala ijabatin kepengin anak apa siroi ku itu yang suntut buatan perkara sih dadek nauri beora susah adullukum ala ijabatin dagangan amalia hafzini tunjikum sih dadek hati selamat di pesan rambu-rambu kok ayatnya wala tamutun aja mati mati orang arti kaya la Quran Allah ta'ala wala tamutun aja kiri-kiri mati apa hakikatnya mumpung murid ayo diri aja mendengar wajah wala tamutun illa wa antum muslim sampai kamu itu oleh dari wong murid raksa jaga Islam Islam ya Allah Gusti kula wau gambaraken ngatur sampai-sampai posisi aja mone mung karo wong liya karo kakang karo adik karo bojo kok dhewekan ben diatur kok cepi nek kula raosaken panjenengan ngaji niku aturan syariat sikil temene iki gua terbalik sing asih mudhun niku sikil kiwa dan ada sahabat panturuk karo si wadun salam dan yang pantakon kayak gue beli salam alaih kaya badar rahma kaya gue bisa habis sih pengulurnya bikin orang marah ya Allah salam wah nggak sampai nilang jengkele bilala mau bonggong terus dan mesti jadi wong wadon di kaya niku
nek panjenengan pun rawuh sing ondur dinas panjenengan dibabat disalami ayo niku sebab yang ora panjenengan kesel-kesel niku wis nyirah kaya Sayyidatina Fatimah. Sayyidah Fatimah niku nate terjadi sakit barang sakit matur kare sahabat Ali Mas Ali kalau sakit tapi kok kepengin golok niku apel lah saat niku mboten musim apel mboten musim apel karena piyambake niku madosi apel orang musim nganti sore orang oli-oli tapi wong ngawulan ini wong wadon ya dia ini lagi nidang pantas dendean ya wong kepengen sing ora so begitu sakit oleh menghormati maring estri nes Sayyidah Dina Fatimah biar mbak ini ku nganti sore bareng asar balik kontur kontur bisa nih iya gak nganti sore yang tinggi orang orang langsung deh orang orang barang wis koyok di kuwa ngomong buta nopo-nopo pun panjang buta langsung salahiku gak ngerepotin penjenengan ya maka kon besing sampean tahu dijaluk ini wadon boleh sampean dina-dina kaya balon boleh kalau ngerepotin pangapunten mas gaya anak ini gaya kakaknya nih bapak wong kato tamu sniwara wale ayah kan abe boten boten niku Sayyidah Dina Fatimah ketika beliau dalam keadaan semacam itu jawab kula malah nangis dirambut kula ngerepoti penjenengan mas kali orang-orang repoti memangnya wis cukup ikhtiar ngomong baiknya ngagak laporan oke betul-betul nopo-nopo begitu wis prakat laporan wis wis orang sume anak wong toto assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh niki wonten apel saking sang ratu tigo wonten oleh apel teluk niku wau singgawa niku wong wadon lah terus Siti Fatimah matur ning sahabat Ali Mas Ali wonten kamu estri dan iku kepto apel proses sing salah. Ya. Si sama sang ratu ora. Emangnya sang ratu melarat. Sebab itu ya sebab. Sebab apa? Waktu boleh di apel sama nongan di mangsanya kesel oleh apel siji nang tengah jalan anak wong jaluk Mas Ali nuwun sewu pangapunten kula dereng dahar wete jam niki wetenge ngeli nemen njenengan beto napa nggih kula tak dahar oh iya 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 we kena padahal pandu bojo mumungan lek njeng takon maring sampean angger sampean sing terjadi kaya kepriwe minimal diomong pak untuk di tapi bocor minimal kayak apa ngomong nih sobat kali buat sebab ngerti bahwa afak tuh bisa info yuk libu tahu itu boleh khawatir berikan saya diminta oleh putusan Allah bukan orang ini rasa dan yang aja dengan agar merubah kayak kehebat diserahkan apa lesin di jubur niku ngati jam terus sore bene uli ana wong dalem diweken begitu suatu saat kejadian mau sing kula ngrasakne iki ana wong hidupna apel telu jawab e sahabat Ali dadi siapa ini monine sang ratu berarti Allah niki perkara wae sampeyan kepengin dadi sahabat Ali
Sebenarnya kaya itu. Wadah syadumin anwa' tajali. Menyaksikan perkara keagungan Allah sering. Sebab apa? Dengan Allah. Wadah ma'hu idha dakaroni. Kau bisa kaya weh. Selalu berdalilan dengan Allah rohnya. Nanti bisa. Aja moni berdampingan secara ruh niku ibadah resinya inna arwahkan yasikifah itu apa atau mulanya cara kurang innamal mu'inu la ikhwah apa sih masuk ikhwah dan Quran ruh ikatan akidah berarti hati-hati di kubung sedibain ilmu kayak itu jadi orang bisa tidur bodoni berdasarkan ngarang-ngarangnya orang bisa mesti koranan ada orang mau ketemu ini bahan ini bahan wah makom semacam ini orang-orang tertentu dan ini barang itu sobat alik-mali jawab kemarin kamu emangnya sana itu berdiri bakil orang boleh tak birang wasul balik ini kalau balik mungkin terus ya bapak Gusti Allah darah pun juga ada perlu wes gue rontak gawa berong terkira kamu tuh gawa dicucu gena gawa nya perong tercara do cara akal koyo itu mboten kamu belum lupakan sebab kanjeng nabi sobat Ali tau hidup di kukun koyo itu wilayah maring Allah ngandelnya misalnya ayah kita orang katik nganggo akal lakukan bobong badut orang katik yang akal apa iman? Akal. Nah, sobat tadi buat sebab ngerti Allah itu siapa? Ngerti yang menghendaki sesuatu Allah Ta'ala itu cukup kun fayakun idha arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun cukup itu lah nek wong wis kaya niku wae kok lagi apa sisipan wis wadon mungkin tiga loro sing esuk barang jam telu beda wae ana wong njaluk duwekan tauhid dia diuji sampai beliau diberikan mulane piye konsultasine wae wa tasyadu min anwa' at-tajari menyaksikan oleh ngandel sapa faktor sifat yang dimiliki oleh Allah dipanjenengan kudu ngerti yang orang tak dinana kok bukan kejar wong iman maring Allah niku makrifat nah ini awal wajibin alal insani makrifatun ilahi bistikoni wajib si diwi makrifati diberui dikenal diyakini we Allah tapi yang ada wong dibar memangnya kamu tahu Allah yang pantakon jawab bisa pendringan namun saya mau ngomong kelingan sebab ngandel oleh kulo marifat dengan Allah itu marifat marifat gue kenal lah kenal yang penjenengan ngerti ini kudu lengkap wujudnya sifatnya lah tendate gue kudu ngandel yang geser sisi sampai mulat nah ilmunya kudu ngerti yang orang ngerti mulai susah mulai ini kudu ngaji ya mulai sobat kali ngerti endak singkulu pandan yakini Gusti Allah anak gambaran dati Allah niku wau laisa kamis lihi syaihun orang ayah paur tapi anak maka nanti kepribad jadi kalau saya mau aja jodoh kakek butuh ngambah ilmu ilmunya ilmu ruh ruh ini kalau ngasihnya anak itu bila aja ngomong ruh di dalam tubuh manusia unsur faktornya itu ada tujuh wilayah latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul nafsi, latifatul apa, latifatul jasad itu kaya anggota badan jabat sikil, tangan, mata kuping fungsinya dewek-dewek nanti ngerti kok ekonim jadi setelah dia itu dikatakan oleh sahabat Ali wow ngerti ini orang harus kustobo memang kustobo enggak balik sih di perintah malaikat itu makhluk boib boyos gawala barang tempat kulundungnya nih umat
Niki kula sik cerita masalah tauhid dalam rangka masalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dene iki kula jelasaken menyambut kehidupan akhlak dan ilmiah. Wena dene wong mulih. Aja ora ngaji. Ojo tau sekali kai kaya apa kaya nang setan. Kula bali ngomong ayo kowe. Sebab zaman akhir niku banyak tipuan. Aja dikira niku disinggung ngomong zaman Kanjeng Nabi. Omongan kula niku dudu metu sing awake kula ana pamri ini. Allah yang dikafara ida manika hawa ila hawa. Quran zaman Kanjeng Nabi ayat iki kok mudun. Delengen kae wong sing duwe ilmu. Ilmu nek nuruti hawa nafsu nek. Lagi Quran. Afaraita man ittakhadha ilaha wa dhalallahu ala ilmin lan insun Allah maring wong mau sing duwe ilmu disasarna ilmu ne sing main Allah sing nasarna Allah maning ngaji aja ngaku hebat niku wa dhal lan insun Allah wis nasarakan ala ilmin ing ngatas ilmu ne ilmu sing Allah berikan disesatkan iya. Sebab apa? Pengerane orang robe orang Allah, tapi robe Allah. Dan ini nang Quran disinggung afara aida marita hada ilaha ilahe hawa. Wah, yang amr orang tahu orang apa? Nak orang takut beli. Nacari siapa ilahe apa? Pengerane siapa? Oh, bapak tak boleh sih menemukan dia di mana? Siapa bapak pengerane? Asal liarnya saya orang pintar jawab. Kula ajari faktor makrifat unsur yang harus kita ilmuni. Mulane ndak boten saged nanggriki sing dikenali oleh wajib faktor sifat. Sifat. Jadi faktor sing kudu diyakini sifatnya Allah lan af'al penggawene Allah kudu dipahami. Mulai aja gambaran Gusti Allah kaya kita. Jadi di faktor keyakinan yang sahabat tadi ngerti tentang apa diwek kena pengerti berkarau yang dimiliki ilmu yang diri sahabat tadi menguasai di bidang Allah itu makrifatul sifat kalau makrifatul ak makrifatul afal ngerti itu bisa beda kena. Lagen makrifatul zat kaya apa wujudnya besok nang suarga dengan yang weh nang kena bisa hanya di sini untuk makrifat yang diketahui dan dikenali itu surat 2 sifatnya Allah sing wajib rongkulu sing mustahil rongkulu sing jadi siji niku sifat apa sing oleh kalau kalian 41 dimiliki oleh Allah ngerti siji-siji deh boleh ini kau enak boleh ini orang tahu suka sahabatan ini ngerti sih boleh ditipu dari bisikan dan iblis iblis ini pun tidak mempan sebab di raja ini tahu ti tahu kita wau dari Allah itu seluruh tubuh dirasakan seluruh unsur roh yang 7 dari faktor unsur di bawah kulit sampai seluruhnya sampai yang paling mendasar di dalam latifatul qalbi fi sirri ini pula dimiliki dari sobatan wah mulai itu mulai ada orang artinya aja macam-macam lah bapak nenek ketemu Nabi Hijir apa Nabi Hijir sih kayak apa ngawak Niko sebab aja dikira setan orang bisa ngaku Nabi Hidir bukan dan ikhwan sih kaya itu sih bang kalau itu sering ditemani dari Nabi Hidir bantuan saya fisik mungkin ya mungkin oh niku lagi mungkin berbahaya niku oleh ini unsur-unsur latif adikur roh nawong tolekot niku setiap umat Islam harus tahu sebagai si anak Allah yang disesatkan oleh Vanderkas kumpul-kumpul yang korekot lah ini penyesatan dia itu sudah berbanyo korekotkan untuk tauhid diisi dengan kalimat tauhid nah itu sih
Sebab apa? Pesan dari Rasul lewat Allah ngendikane waktu asbabun nuzul ayat iki ketika Abdullah bin Ubay matur ning Kanjeng Nabi, kula niki pun iman ya Rasulullah asale dicalek kaya ngendikane teguran qala fil a'rabu amanna sahabat sing namine Abdullah bin Ubay nang Madinah menjemput Kanjeng Nabi hijrah disalami ngaku kaya ayat iki medun Allah ngelingna Kanjeng Nabi karo Abdullah. Abdullah ana ora oleh ngomongane nyong iman. Walakin kulu aslamna ngucap sira ingsun Islam. Niku. Dadi yen ngaku iman niku Allah ngelingna karo Abdullah bin Ubay. Tapi ngomong Islam. Sebab apa? Iman itu akidah, Islam itu syariat, hujah aturan tentang perintah dan larangan. Kalau niki nuwun sewu, Ustaz, durung rawuh ya. Wis, sewu niki, tapi dia nang rawuh. Iya. Nuwun sewu niki kula mung ganjel, dadi nek kula mikir kapan. Lalu itu ketika beliau itu ditanya ya oleh Rasul ngaku nyong wis iman kulam tuk minum aja ngomong nyong iman walakin kulu asal usul walama yang kulil iman fi kulubil iman benang jurnal yang nanti teleponi baru ayat ini mendul sahabat ya kulit dawal yang kanya nabi saya ijat itu iman aku gak nyaranyari iman aku pakai kaifan ujah diruna ya Rasulullah terus kudang yang belum nanya-nanya Pak Bupati Bu Bupati Nusimu Bumi Alhamdulillah yeah. Ibu kita ini Allah sekedar sudah terasakan kali pinar niki kelesan acarane kosong rolasan ibu wadahnya bisa sempat matun buan-buan diajeng-ajeng ibu musimah bu karena ini kalau lapor ibu ya weh siksa bonggorawo nah sampun koyok niku panjenengane matur ngomong saya ini dianya nyari jadi itu iman aku sahabat kakek kaifan hujan diuna ya Rasulullah ke sepanjang lakinu mau takut sehingga diisi ditalkin memang aneh diisi sebab lakinu ayat dimana tarbiyatu roh didik roh tutup visi roh yang sing ditalkin mulai ketika beliau melaksanakan penalkinan pada sahabat masih hidup bukan sudah meninggal ini dulu riwayatnya lah kalau kita mau sebut mati orang apa? Bukan karena mau mati, orangnya kan orang mati, visi bedo, ditalkin oleh. Bukannya nabi oleh guru kalkin, nabi mati kalkin, api. Tapi yang ngerti pikir logika cara akal, nabi oleh pebel gelap, orang mati, buktinya no. Gambarannya kaya niku, mulanya pelakirkan itu masa masa masih hidup mau takut ayat dimakna mau turun matinya hati yang sebab tidak ada iman kalau hatinya ada iman dari itulah orang yang nyala nur iman dan itu kutu paham hayat nami hayat turun namun sebu karena ini khol jadi yang paham lah hayat turun niku uripe mari nanti niku sebab enten tauhid sehingga tauhid ini dibawa ruhnya sampai ke alam barza diuji dari malaikat mungkar nakir sapa pangeranmu jawab Allahu Rabbi ruhnya mampu tapi yang nanggene orang gawai meroe angel kira-kira kaya niku wong kol supaya ketularan Sayyid Abdul Halim wasiate kula katen rumiji nun pamampunten jadi yang menajak lain Pak Alek mati mumpung esuri dia pesan gawa iman Islam awit saiki lagi waras alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.